MPS, yes. MPS. Saya setuju MPS. Oh. Angkat satu dulu. Oh, cepat ya. Lima. Oh, pegang ni. Satu tu berapa berat dah? Kasar berat. Pula macam terapong lah. Terapong yang cas bateri kereta. Lebih kurang. Itulah function dia. Dia ada tiga jenis. Yang kita ambil adalah F800. Ada empat lagi. Ada lagi. Oh, ada lagi. Oh, ada tiga soket. Soket dia ada tiga. Datang kat ni. Okey, kita dah sama saya lagi. Hari ni kita dah tengok apa body dah pasang. UPS daripada brand Right Power. Okey, sekarang ni kita nak tengok banyaknya sekarang ni. Okey, kita nak tunjuk cara-cara nak install. Apa scene tadi kita dah tengok apa body dengan riak bangga ni tadi. Bu, order tak dapat hantar sebab dia berat. Ini kena bagi tahu Remy. Yeah. Kalau tak, tak rasa sangat. Boleh import satu-satu. Dah ada 5 biji. Okay, kita tengok. Okay, sini. Itu dah pasang. Agak sukar ya. Dan agak happy ya. Pengguna ya. Dan kita dah pasang kat sini. Sini satu. Pasang satu. Dan kat sini yang kita dah pasang. Okay, perasmi dan tadi pun dah pasang. Tapi kita tengok masih kosong lagi. Itu dia masih kosong lagi. Dia tak faham. Tapi tinggal satu lagi. Satu lagi tu kita nak pasang kat sini. Saya nak pasang. Dia agak berbeza lah. Kat sini kita tengok. Kita dapat tengok dua model. Iaitu yang kita beli Power Right Tank F800 dengan Neo 800. Harga dia tak banyak beza, tapi kelebihannya ni yang kita dapat ni jual-jual digital. Yang ni tak ada, yang model ni belum ada lagi. Model ni dah, so kita boleh monitorkan voltage yang kita guna, apa yang kita dapat dan apa yang kita terima lah. Dan situ kita boleh cut. Dan function dia agak bagus lah, sebab dia boleh potong. Kalau kita ada kilat apa buat, dapat potong dari situ. Dan kalau ada kurang pun, dia... Kalau ada kurang, ada masalah apa? Kurang elektrik. Dia balance current out atau current lah. Dia macam... Voltage regulator. Tapi yang ni dia ada dua-dua sekali. Kalau kita beli ABR tu, kita dapat ABR saja. Dia tak ada bateri. Sebab kat sini, dia kelebihan dia. Kita boleh tahan dalam 10-20 minit ke 30 minit. Kalau kita main game, kita boleh tahan lama lah. Dalam kita tengok ada final stage kan, tengok lawan dengan puas kan. Atau main party, kita tinggal lagi dua orang. Tiba-tiba elektrik backup, kita boleh main lagi dalam gelap tu. Main. Make sure 30 minit tu kita kena menang. Kalau tak menang, habis. Kita akan sekat kat situ, ibarat macam tak ada data. Jadi benda ni kegunaannya untuk barang-barang elektrik lah. Macam komputer, server dan banyak-banyak lagi. Sistem dia untuk keselamatan sebelum data kita hilang atau korang. Kita sempat apa operate untuk check down dan selamatkan lah. Kalau server tu kita boleh cepat lah, tak ada lah potong-potong elektrik. Komputer pun tak ada lah potong elektrik. Kalau tengah editing, pop, oh elektrik tak ada, bahaya. Okay, so nak install dia. Kat sini pun penat lah duduk. Macam kong lah. Okay, kat sini dah ada tiga pelak utama. So kita utamakan pelak-pelak. Kalau macam komputer, kita utamakan yang penting. Macam untuk pakai iMac ni, semua dalam satu. So satu pelak tu dah semua dah. Kalau pakai CPU macam ni, speaker, monitor, keyboard pakai elektrik lah. Okay dah.
keyboard, hard disk. Okay, kat sini kita utamakan iMac satu. Lepas tu then kita pakai hard disk satu lah. Jadi yang penting dan ni kita boleh station lah. Okay, extend lagi panjang. Semua melalui UPS ni. So semua bahan-bahan elektrik tu selamat lah. Kalau ada pilat ke apa, botis tempat tu, tak apa-apa tu, jumpa jenis tu pun kita boleh tengok dan kita boleh diregulakan di sini lah. Itulah function UPS. UPS ni bila ada bateri, dia boleh pakai bateri. Inilah bateri. Jom kita pertama sekali kita shutdown dulu. Boleh shutdown kan? Boleh. Kita shutdown dulu. Okay, yang ni dia tak keluar lagi. Dia dah masuk 246. Ha, ni juga tu. Dengan kita tekan on. Jangan tekan macam tu. Okay, dia tak on lagi. Tekan hold. Okay, sampai dia menyala ni. Sampai dia tunjuk masuk dan keluar. Okay, masuk dia, dia elektrik masuk di sini dan dia keluarkan kepada semua compartment atau pada mama elektrik kita lah. Then kita on saja. Okey, menyala. Dan hanya satu GPS kita boleh menjana ekonomi, menjana elektrik pada monitor, hard disk, kalau ada speaker-speaker. Itu yang saya kata kelebihan yang ni sebab all-in-one, so satu plug saja kita dah pakai. Kelebihan dia sama juga macam bateri-bateri yang lain. Hampir saya bateri boleh guna. So kalau macam MacBook ke depan tu, MacBook depan ni kita tak perlulah GPS. Dia update pun tak siap ni. Nampak? Dari tadi ni habis. Dah install, dah format, dah buat balik. Kalau nak tahu macam mana nak buat ni, kita tunggu pula dia akan datang. So sekarang ni saya nak shutdown balik. Saya nak shutdown macam mana nak tunjuk cara dia shutdown. Okay. Dah tak apa-apa pun. Dah shutdown dulu. Baru kita boleh tutup benda ni. Okay. Dah. Okay, kita dah shutdown semua. So, cara nak shutdown benda ni pula macam sama macam tadi kita buat tadi. Cuma kita make sure dia dah shutdown. Lepas tu kita tekan eh. Okay, dia dah kosong. So kat sini dah botol elektrik. Kita boleh tutup. Okay, dah. Selon ni kita cabut lah. Dia tak ada pengaliran, tak ada pengeluaran dan pengaliran nak masuk atau pengen keluar sekat itu. Emergency kita boleh on saja. Tapi saya tak nak tunjuk lah. Kalau on saja, dia akan setiap kali dia akan punya tik. So dalam 30 minit saja kita boleh pakai. Kalau emergency, rumah boleh pakai lah tu cepat. Tak apa kan? Okay, itu saja yang saya boleh cakap pasal UPS ni. Kita dah terdapat banyak lagi UPS yang dan brand-brand yang lain. Kita boleh tengok dan apa yang pilihan anda, kegunaan pada anda atas kegunaan. Dan ada yang size yang boleh lebih lagi, kita boleh yang lagi kuat lagi lah. Kita ni biasa ya, dalam berapa watt, 400 lebih lah. 400 lebih lah? 400 lebih? Kenapa 400 lebih? 400 lebih? Kenapa? Salah kotak? 240. Terima kasih kerana menonton dan kita jumpa dalam video yang akan datang. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Bye.